lain akhirnya men anjir siapa nih usia apa anjir oke men ganti pakaian situ mantap no cacanya kamen berundang versi Haya Saka gini men anime Kaguya sudah episode ke-11 men. Minggu depan semua anime winter sudah berakhir. Itu minggu depan loh. Minggu depan sudah berakhir semua. Nah ini kita langsung saja ke animenya lah. Kaguya sama episode 11. Oke. Langsung lah. Lain akhirnya men. Anjir. Siapa nih? Chika? Itu Chika? Oh ini si Sasuke ini isi kami. Memang episode 10 membahas tentang apa? Tentang liburan-liburan rencana planning mau kemana gitu. Des. Nah ini ketua OSIS-nya nih. Kenapa nih ketua OSIS-nya nih? Udah langsung opening. Igai dojo ke my game. What is war, love is war. Tak kain bakalan liburan men. Lah di tampilan awal tuh ngapain gitu di tampilan awal? Di tampilan awal kayaknya liburan deh. Kaku ya. Dia di rumah. Oh di Twitter. Anjir. Kok gambarnya kok ada orang ya? Di Twitter itu gambar ada orang nih. Apa nih? Usia apa? Anjir. Oke men, ganti pakaian situ mantap. No. 39 derajat, terus ngapain ini? Saya kamen. Saya ke kursinya mana yang dilempar? Nah ini ngapain ini? Berendam versi Haya Saka gini men. Nah ini. Apa ini? Anjir men. Udah pas akun bangun nih. Kurang update. Sebab analog. Nah ini men. Kaguya walaupun pinter tuh gaptek banget. Iya. Itu lagi kelas kaki itu tak. Anjir. Nama sekretaris siapa nih? Si Chika. Tuh bau cerita Chika memang langsung jalan-jalan Chika. Anime cerita aku dengan anime anjir langsung ditolak men. Baru itu penyanyi Ishigami Sasuke langsung ditolak ah.
44 derajat. Oke. Udah dengan dua speaker nada-nada instrumen Yunani yo. Serius banget. Datang lagi. Nah ini men. Oh, gimana? Oh, mending akunnya. Nggak paham tuh akunnya, nggak paham. Sama, aku pun nggak paham. Aku baru tahu kalau Twitter bisa di privat. Baru tahu aku. Ya. Sekarang pun Instagram pun mau tak bikin privat, aku bingung caranya men. Hah? Kenapa itu? Kok fokusnya ke tangan, ada apa dengan tangannya nih? Oke. Nah ini men. Oke. Cheers. Gak nyangka aku men. Cuma masalah Twitter sampai kayak gini. Oke men. Tinggal klik saja kok, kelamaan aja. Nah, digeser terus klik. Klik. Nah. Klik. Tinggal diklik aja, kelamaan, men. Aku udah gak sabar nunggunya nih, Jess. Jatuh lah. Oke, men. Jess. Teacher kembali lagi ke Hayasaka. Jangan bilang kembali lagi nih. Saya nanti ya, didengerin dulu. Oke, langsung tenggelam kan? Mati pun itu tenggelam. Oh enggak men. Oh, datang lagi. Oh enggak ada hasilnya men. Oh enggak ada hasilnya. Oke. Apa nih? Ini kakaknya Jika. Itu Jika. Kok sama persis men? Itu adiknya. Webat ah. Tiga saudara sama persis semua. Gede-gede semua tiga bersaudara. Siapa nih? Oh. Siapa ini? Orang tuanya, Pak. Dung. Oh, Ramadan Kocu. Si, ini siapa nih? Uh-huh.
Omnya tebal. Siapa tuh? Oh, Chika, men. Oh, Chika. Nah, ini Chika. Begini. Itu. Oke. Sama persis, men. Anjir. Oke, jangan-jangan nih Shin hanya membahas tentang Chika ini, men. Si A, belum. Eto. Sangat tebal. Sangat tebal. Ramennya. Cara makan ramen gak gitu tuh. Pertama dihisap dulu aromanya. Terus. Cara makan ramen seperti itu. Pertama tuh dicium aromanya dulu. Setelah itu baru dicobain satu-satu. Jadi kuahnya, terus baru ke mie. Cinta. Oke, Cika. Oke, men. Menikmati sekali ya, anjir. Satu set. Udah tikus air. Apa tuh? Udah mini ramen. Oke, men. Mini ramen. Nah ini. Oke, sampai dihias juga. Tinggal langsung makan saja dihiasin, men. Mengembang. Cuma makan ramen sampai kayak gini ya. Oke. Anjir, men, suaranya, men. Backsoundnya. Masih-masih mah. Oke. Siapa lagi nih? Aku asistasinya. Sandal Sambuya, oke, men. Kok bisa saling nyambung gitu loh? Padahal mereka kan ngomong dalam hati, men. Kok bisa saling nyambung? Ke bawah. Oh, faker. Oh, habis. Ucet. Ucet. Anjir, ini tuh. Ini sebenernya ngapain coba? Ngambil apa nih? Ngambil apa nih? Jangan bilang dia pakai bawang yang tadi dibicarakan. Bisa menikmat ramen. Anjir. Cuma masalah orang makan ramen segininya banget. Yang masak ramen pun ikutan kaget. Orang makan ramen pun sampai kaget. Wah, makan ramennya bikin ramen kaget. Aduh. Mesti tak.
Jika menang, kan? Sama mirip ramen pun kayak gini, men. Nah, terus hubungannya apa? Oke, sudah kembali normal, men. Oh, takain juga orang kaya si ketua OSIS, ternyata enggak tuh. Ya memang sih kalau si ketua OSIS orang kaya pasti enggak akan kerja paruh waktu lah. Tapi malah kerja paruh waktu. Beda kayak si Kaguya. Kaguya memang dari latar orang kaya, men. Orang kaya. Oke. Seperti mayat itu pak gitu. Dia itu. Nah kan kasurnya pun sampai ada kordennya gitu dibikin kasur. Mungkin efeknya selain biar gelap, nggak ada cahaya juga anget gitu. Nah ini Chika. Oke, meh. Oke, mau kemana tuh kaku ya? Oh, ini adiknya. Adiknya, men. Adiknya kok putih banget tuh? Udah rambutnya memang nggak sama sih. Nah, ini mau kemana nih? Pakai seragam, keluar. Oh, tadi di ruang OSIS ngapain? Ini ngapain di ruang OSIS? Oke. Emang sepanas kayak gitu, ha? Kok sampai pingetan banget? Nah, ini ngapain di ruang OSIS? Dan ini masih ada orang main bola, oke mantep. Ketemu Kaguya. Oh, tak kira Kaguya ada di sini. Lo musuh selama perjalanan nggak ngelihat sama sekali. Oke, hanya ingin saling ketemu gitu. Yo memang enggak. Ending man, betul. Masih panjang durasinya loh. Ini pasti di belakang pasti ada tambahan cerita di belakang pasti men. Kita skip aja lah, langsung ke bagian belakang cerita. Enggak, bener kan pasti ada. Jaraknya tuh jauh men. Nah ini. Oke, ini siapa nih? Kenangannya siapa? Oh, punya Kaguya, kenangannya Kaguya. Uh.
Lu masa kecilnya Kaguya? Siapa? Siapa nih yang datang? Iya. Kok gelap, men? Oh, Chika. Adanya Chika itu. Siapa? Nah, ini. Adanya Chika. Ya. Ini kemana nih? Si Kaguya nih. Oke. Hayasaka pun sampai diajak, men. Apa nih? Loh. Emang kayak apa ayahnya? Sampai dikawal 3 orang. Kayaknya ada anjir. Oke. Oke. Wah, anjir, men. Kok lebih menyedihkan. Oh iya. Kok kasihan banget masa lalunya si Kaguya. Oke. Lah ini men, masa lalunya Kaguya kok nakutin gitu loh. Bukan nakutin, penuh dengan masa lalu yang kelam. Ini udah ending.